sini di pengikut baru. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk followernya itu adalah akun asli dan akun aktif ya guys. Di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Kremer Ripaldi. Oke, di video kali ini gua akan kasih tau kalian cara nambahin follower TikTok dengan aman, cepat, mudah tanpa aplikasi, dan ini real 100% ya guys. Dan untuk followers itu permanen, jadi nggak bakalan drop. Nah, di sini gua akan nambahin follower ke akun gua yang ini. Di sini followernya itu ada 34,9 ribu. Nah, ini cocok banget buat kalian yang ingin mendapatkan 1000 follower pertama agar bisa live streaming di TikTok dan bisa mendapatkan banyak uang ya guys. Nah, oke, langsung aja kalian ketikkan aja di pojok kanan atas ini, kemudian pilihkan pengaturan dan privasi, kemudian pilihkan menu privasi ini. Nah, di sini kan harus memastikan terlebih dahulu bahwa akun yang akan ditambahkan followersnya itu tidak diperipat. Kalau akunnya itu diperipat, nanti followers itu nggak bakalan masuk. Oke, jadi setelah akunnya itu tersetting, oke, langsung aja kalian ketikkan link yang sudah gua sediakan di kolom deskripsi video ini. Nah, jadi di sini itu gua akan menggunakan website Juragan Sosmed SMM. Jadi di sini adalah pusat panel SMM ya guys. Jadi kalian langsung aja ketikkan menu daftarnya itu di sini. Kemudian di sini kita harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk mendaftarnya di sini kita bisa isikan atau kita tinggal buat username. Nah, di sini gua akan buat username-nya itu kremi8. Nah, kemudian untuk email ini kalian bebas mau masukkan email kedua ketiga juga nggak apa-apa. Nah, di sini gua masukkan email gua. Nah, kemudian untuk nomor WhatsApp di sini kita bisa masukkan dengan nomor WhatsApp kita ya guys. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kata sandi ini di sini kita tinggal buat aja kata sandi untuk login ke website ini nantinya. Jadi bebas, terserah kalian kata sandinya itu mau apa. Oke, kemudian kita tinggal tuliskan ulang lagi kata sandinya itu di bawah sini. Nah, setelah semuanya terisi, kalian bisa centang di sini, saya bukan robot. Kemudian centang lagi, saya telah membaca dan setuju. Dan langsung aja kalian ketikkan menu daftar ini. Nah, karena sebelumnya itu gua udah punya akun, langsung aja kita masuk ke websitenya. Jadi kalau kalian itu setelah mendaftar, kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Silakan di sini masukkan dengan username yang udah kalian buat tadi, kemudian masukkan lagi kata sandi yang udah kalian buat tadi di sini. Nah, setelah ini terisi, langsung aja kita tekan menu masuk ini. Nah, jadi di sini itu gua udah berhasil login ke websitenya. Jadi tampilan awal website itu seperti ini. Nah, untuk melihat-lihat layanannya kalian bisa ketikkan aja di kolom kategori sini. Nah, jadi di sini itu ada layanan gratis. Nah, coba kita lihat untuk yang layanan gratis ini. Nah, di sini itu ada Instagram like, ada Instagram viewers, ada views video, kemudian YouTube subscriber. Pokoknya ini tuh gratis, kalian bisa menggunakannya. Nah, di sini banyak promo-promonya juga. Jadi website ini itu kan pusatnya ya guys. Jadi buat kalian yang ingin mempunyai website seperti ini, langsung aja kontak adminnya. Jadi nomor adminnya itu ada di kolom deskripsi video ini. Nah, kalau kalian mau mencoba-coba bisnis sosial media, bisa langsung tanyakan ke adminnya. Nah, karena video ini itu untuk TikTok follower, di sini gua akan mencarikan untuk TikTok follower. Kita cari di sini. Nah, jadi di sini itu untuk layanannya itu banyak banget ya guys. Tidak hanya untuk TikTok follower, tapi ada juga YouTube, Instagram, ada untuk Facebook. Pokoknya kalian bisa lihat-lihat langsung aja ke websitenya. Ini tuh udah lengkap banget. Di sini gua akan pilihkan TikTok follower, kemudian di kolom layanan sini. Nah, kalian bisa lihat untuk harga itu sesuai dengan kualitas. Di sini ada yang harganya itu 14.000, ada yang 17.000. Nah, dan ada juga yang mahal. Nah, di sini itu karena saldo kalian itu kalau pertama kali daftar itu belum mencukupi, kalian harus melakukan deposit terlebih dahulu. Untuk melakukan depositnya itu bisa ketikkan aja menu deposit ini. Nah, menu deposit yang ada di bawah ini, kemudian kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Jadi untuk metode depositnya juga di sini udah lengkap, kan bisa ketikkan aja yang ini metode, kemudian ada promo BCA bonus 5%. Nah, biasanya gua menggunakan yang promo BCA. Dan ada juga QRIS otomatis, QRIS GoPay, OVO Dana. Di sini silahkan pilih aja sesuai dengan pembayaran yang kalian punya. Di sini ada e-wallet juga. Nah, di sini gua akan menggunakan promo BCA aja yang ini. Kemudian kalian bisa lihat di sini untuk bonusnya itu, kemudian minimalnya itu 10.000.
Nah, kemudian di kolom jumlah sini kan tinggal masukin lagi kalian mau depositnya itu berapa. Misalkan di sini gua deposit 50.000 gitu ya. Jadi segini, langsung aja kita tekan menu bayar ini. Nah, jadi di sini itu pengajuan depositnya itu udah berhasil. Kalian silakan lakukan transfer ke rekening BCA yang ini. Kalian bisa lihat kemudian saldo kalian itu akan otomatis masuk dalam kurang waktu 30 menit. Kalau 30 menit saldo kalian itu belum masuk, silakan tanyakan ke adminnya. Jadi nomor adminnya itu ada di kolom deskripsi video ini. Nah, karena di sini saldo gua itu udah ada 60.000, langsung aja kita melakukan orderan layanannya. Di sini kalian bisa lihat di sini saldo gua itu 60.000 ya, guys. Oke, langsung aja kita ketikkan di kolom kategori seperti tadi. Di sini gua akan memilihkan untuk TikTok follower. Kemudian di kolom layanan sini kalian bisa lihat, nah di sini itu gua akan memilihkan yang nomor pertama aja. Di sini ada garansinya juga 30 hari. Kemudian kan silakan baca di kolom detail layanan sini. Nah, di sini udah dijelaskan untuk layanannya. Ini masih loading karena sebelumnya itu gua udah pernah baca, langsung aja kita order. Kemudian di kolom link sini, di sini kalian bisa isikan dengan username akun TikTok kalian. Nah, di sini kita tinggal kembali aja ke akun TikTok, jangan sampai salah saat mengisikan username-nya. Kan bisa lihat di sini untuk username gue itu Kremi, kita tekan aja yang ini otomatis akan langsung tersalin ya, guys. Nah, langsung aja kita tinggal masukkan di kolom link ini. Kemudian untuk jumlahnya itu di sini gua akan pesan 1000 follower ya, guys. Nah, untuk per 1000 follower itu kalian bisa lihat untuk harganya itu 14.700 perak. Jadi hanya 15.000-an lah kalian melakukan deposit 15.000-an udah bisa mendapatkan 1000 follower TikTok permanen. Oke, langsung aja kita tekan menu submit ini. Nah, jadi di sini itu udah berhasil ya, guys, pemesanan followersnya. Jadi kita tinggal menunggu aja sampai followersnya itu masuk. Coba kita lihat apakah udah ada yang masuk gitu ya, guys. Apakah bisa secepat kilat itu? Nah, di sini belum ada. Jadi kita tinggal menunggu aja sampai followersnya itu masuk. Nah, buat kalian yang pengen mengecek gitu layanan kalian atau pesanan kalian langsung ke websitenya, kalian bisa ketikkan aja di sini, kita ke atas. Nah, ketikkan yang ini, kemudian pilihkan yang riwayat order ini. Nah, di sini udah ada orderan kalian, statusnya itu masih pending. Di sini orderan gua, kemudian yang lain masih processing. Jadi gua itu sering banget order di website ini ya, guys. Oke, di sini gua akan menunggu terlebih dahulu sampai follower TikToknya itu masuk. Oke, sih di sini itu gua udah menunggu selama 2 menitan dan langsung aja kita cek apakah followersnya itu udah masuk. Nah, kalian bisa lihat di sini followersnya itu udah menjadi 35.900, yang tadinya itu hanya 34.900 ya, guys. Oke, langsung aja kita buka followersnya itu seperti apa di sini di pengikut baru. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk followersnya itu adalah akun asli dan akun aktif ya, guys. Di sini ada foto profilnya juga. Nah, karena tutorialnya itu udah berhasil, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Nah, buruan kalian order follower di sini ya, guys, karena di sini itu aman, cepat, dan real 100%. Oke, guys, gue Kremi Ripaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.